dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Untuk itu, majlis untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan tu, Cikgu Liza memang target untuk balik ke Putrajaya sebab dia tinggal di Putrajaya. Jadi dia ambil kesempatan nak kenai mana satu Cikgu pendekar khas Putrajaya. Dan Alhamdulillah, kekuatan ukhuwah silaturahim telah mengeratkan lagi dengan perpindahan Cikgu tengah malam di Putrajaya. Mesti paham-paham kan? Berbagai peristiwa mistik yang telah mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Liza di atas segala pengorbanan, sumbangan dan jasa yang telah dicurahkan untuk kecemerlangan PPKI. Saya mendoakan semoga Cikgu Liza dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, umur yang berkat, ketenangan dan kebahagiaan. Berdayung sampan ke tanah semenanjung, hendak membeli tikar rotan. Buli dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan yang diraihkan Cikgu Nur Liza, Tamarudi dan suami Parisan dan Pentadbir Sengki Mata Puteri Jaya, Cikgu Soreha dan Parisan Guru PPKI, Kaunselor dan semua tetamu yang jemputan pada petang ini. Alhamdulillah, dan seperti mana yang dijanjikan, yang pencin itu benar. Jadi kita pun akan berpencin. Kecuali lah ada rakan-rakan kita yang dia tak mau pencin, dia nak bersabar lebih awal atau bersabar pilihan. Jadi sama ada bersabar pilihan ataupun pencin, kita pasti akan menamatkan kerjaya kita sebagai seorang guru. Sama ada mau tak mau, kita akhirnya kita kena mati juga. Sama ada awal ataupun seperti mana masa yang ditetapkan. Jadi maklumat-maklumat yang kita dengar, kabar-kabar ini nak sambung lagi 62, nak sambung lagi 65, susah rakut. Susah rakut. Jadi biarlah masa kita tu selepas 60 tu, masa-masa apa akhir kita tu, masa-masa akhir kita tu, kita guna dengan tujuan dan niat yang lebih baik. Kita tak sibuk dengan sekolah, kita boleh buat aktiviti yang lebih baik. Sebab saya tengok kawan-kawan yang dah bersara, saya nampak hidup mereka lebih ceria. Rakan-rakan berketua lah yang dah bersara awal, bukan 60, ada yang bersara 58, ada 56. Hidup mereka lebih ceria dan lebih sihat. Mereka lebih banyak masa dan mereka juga tak perlu banyak berfikir macam kita. Kita budak main sekolah, kita kena fikir. Budak balik sekolah pun kita kena fikir. Tadi cikgu mana ambil video tadi, budak balik sekolah tadi dan kita bagi main dengan motor, mereka seronok dengan motor, dengan press exhaust, dengan laju, bantu up tayar. Jahat kita tak ajar, sebab mereka belajar ke rumah. Jadi, tapi kalau kita tak pergi main dengan motor, mereka tak main apa. Semalam pun di masjid saya tengok 50% pelajar hadir dengan hadir sendiri dengan kawan-kawan bersama menaiki motosikal. Jadi kalau pelajar ni tak dibenarkan datang ke sekolah dengan motosikal, dia tak datang dengan apa. Jadi itulah keadaan dia di sekolah kita.
yang semakin hari murid semakin bertambah dan isu pun semakin mencabar. Mudah-mudahan kita harap berkat majlis kuliah semalam dan berkat doa Tuan Guru, waris-waris kita yang hadir, pelajar-pelajar kita yang hadir, Allah buka hati mereka, Allah beri hidayah dan dapat mengurangkan isu-isu yang kita terpaksa fikir sama ada mau ataupun tak. Jadi pada Cikgu Nur Rizal, terima kasih, tahniah dan syabas kerana sampai ke penghujung dengan selamat, sihat dan segala kerja buat Cikgu, sumbang bakti Cikgu, kami bagi pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah dan syabas. Lan, duit masuk ke itu. Tiga jalan masuk lagi. Tiga satu. Isu usaha apa duit lah. Jadi rancang-rancang nak pergi nak kahwin ke. Nak pakai anjing ke. Dulu ni kalau jalan pun dia ingat sekolah. Kan? Lah ni jalan tak ingat apa dah. Jadi asal lapar, kalau asal lapar, asal macam batu atas kepala tu habis buang redak tepi. Jadi saya harap Cikgu Nur Rizal gembira, sehonok akan bersara dan menjalani. Dah ada planning lah apa nak buat. Kalau kita ada juga aktiviti nak buat, takut esok pagi-pagi main sekolah. Kau nampak apa? Ada juga yang jadi dia tu. Pagi-pagi bangun pakai baju elok-elok nanti sekolah. Lepas tu bini tanya. Nampak nanti sekolah dia tak sedap kerana dia dah pecing. Jadi bagi ada aktiviti supaya kita lebih sihat, kita lebih orang kata apa? Hidup ni kena diteruskan. Sebab kalau kita berhenti berfikir, makna kita berhenti segala-galanya. Sedangkan hari-hari kita berfikir, dia boleh jam. Sebab tu kena ada aktiviti, kena buat sesuatu planning supaya kehidupan tu lebih bermakna. Jadi terima kasih kepada Cikgu Soleha dan juga guru-guru PPKI yang menguruskan majlis pada hari ini. Jadi lepas ni pun kita ada majlis lagi ni, sebab ada lagi cikgu-cikgu yang dah mohon untuk bersara awal. Option bersara awal. Kalau bagaimanapun, terima kasih kepada semua yang menjayakan majlis kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Tajam Tadir, Tuan Ketua SMK Bazar Putrajaya, pihak Tadir, guru-guru serta wakil pendidik dan khas dan anak murid kesayangan cikgu yang ada kat di sana. Sebenarnya saya sedih kalau tentang PKI ini, memang saya sangat-sangat sedih kerana saya sayang kepada PKI. PKI ini dah sebati dalam hati saya sebab saya bermula dengan paksaan untuk masuk ke PKI. Benda ini bermula pada tahun 1996. Saya adalah antara yang dipaksa menyertai kursus dan di situ baru kami tahu kami akan dipindahkan dan masuk ke pendidikan khas. Ya, tajuk surat panggilan adalah khusus cerdas pintas, pintau. Tapi bila diberi pendedahan berkaitan dengan pendidikan khas yang kami tak tahu. Jadi bila kami pergi khusus, di situ siapa yang terlibat dengan khusus tu semua akan ditukarkan balik sekolah. 2 minggu lepas tu kami ditukarkan. Tapi alhamdulillah, sebab sekolah yang saya ditukarkan tu berdekatan, bersebelahan dengan Hamzah 1 dan Hamzah 2.
Jadi saya tak terasa. Tapi masih lagi terkilan kerana kenapa saya mengajar pendidikan khas. Saya tak kenal, saya tak mengambil khusus berkaitan dengan pendidikan khas. Jadi kami adalah golongan yang diberi pendedahan kerana masa itu tak cukup dan apa nak dibuka kelas baru lah. Jadi kami kena buka kelas baru untuk belajar-belajar pendidikan khas. Maka pada 16 hari bulan 6 1996, itulah tarikh keramat bagi saya untuk saya berhijrah daripada kelas aliran perdana. Masa itu saya mengajar sekolah rendah. Sekolah rendah biasalah aktiviti yang padat dan banyak ya. Saya banyak melibatkan diri dengan aktiviti kurikulum. Tapi apabila masuk 1996 dalam pendidikan khas, kami diberi pendedahan, diberi khusus, kemudian mengalami sendiri bagaimana untuk membuka kelas. Jadi hanya orang yang ada di dalam pendidikan khas tu je yang tahu betapa sengsaranya pada waktu itu, pada tahun awal-awal untuk perkembangan pendidikan khas. Kerana di situ masa tu tak ada guru apa ni pembantu, tidak ada kemudahan, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Kami kamilah jadi pembantu, kamilah yang akan basuh berak budak di tepi jalan. Jadi pengasuh, kamilah jadi tenaga pengajar, jadi ibu, jadi bapa. Jadi kami ni memang mengalami detik-detik yang detik lah. Tapi orang kata bila tak kenal makin tak cinta, makin lama makin seronok ya. Kerana kita mengenali anak-anak didik kita ni, mereka mengharapkan dekat kita ya. Kami tak glamour, kami tak ada apa, sambutan guru kami biasa saja, tapi kami gembira kerana anak didik kami memberi kegembiraan dengan cara mereka sendiri. Jadi macam pagi tadi diadakan sambutan yang menyentuh hati saya juga lah, kerana bagi saya libatan dengan pendidikan khas tu amat rapat sangat, amat tersentuh ni hati saya. Jadi bila nak berpisah, sebab saya tak reti buat kerja lain lah, saya cuma tahu mengajar. Jadi dan rumah saya selalunya berdekatan dengan sekolah. Jadi setiap hujung minggu Jumaat, kalau sebelum ni saya di Perak, di Kelantan, dan ni yang apa yang terakhir saya lah di Kedah. Kami dekat, suami saya dengan saya setiap kali akan pergi ke sekolah buat aktiviti apa saja untuk all out. Jadi saya minta maaf lah, saya cerita pengalaman saya berkaitan dengan pelajar pendidikan khas. Jadi pendidikan khas ni pelajar dia istimewa sangat. Pelbagai kerenah, pelbagai masalah dan juga ada kelebihan dia, ada keistimewaan dan ada kekurangan. Begitu juga lah kami akan cuba masuk kepada pendidikan khas itu sehingga ke hati kami sendiri. Jadi kesedihan mereka adalah kesedihan kami, kerana di dalam masa saya mengajar ada 3-4 orang pelajar pendidikan khas yang telah meninggal dunia. Dan baru ni saya dimaklumkan ada pelajar kita yang terlibat dengan kemalangan jalan raya, ada yang lumpuh. Kemudian itu adalah kesedihan saya. Antara pelajar saya pula yang pakai kasut bul masuk ke kebun, ada lompat air, dia ada sawan, kemudian dia terhumban jatuh ke dalam tu walaupun air selubungkan sedikit pun lagi, meninggal dunia. Kemudian yang pelajar mengalami kesakitan, setiap hari rajin datang ke sekolah, tapi itulah dia takdir memisahkan kita. Kemudian pelajar itu dibawa ke hospital dan meninggal dunia. Jadi itu antara kesedihan ya. Walaupun kita nak membentuk manusia berubah, bukannya senang untuk pendidik khas. Sikit-sikit dia ambil masa yang begitu lama ya. Macam di sekolah ni pun ada banyak peristiwa kegembiraan dan keseronokan bagi saya. Dan juga ada, walaupun ada masalah, tapi guru-guru pendidik khas ni bagus, sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Jika cikgu yang ini tak boleh, cikgu yang lain nak kan saling bantu-bantu. Kita juga ada PPM yang hebat ya, yang sebenarnya nampak macam tak ada kerja, tapi sebenarnya kami ada banyak kerja ya. Kami terpaksa
Bukan sekadar sebab saya ikut syllabus dia mengajar, tapi nak kita nak merubah tingkah laku dia, nak merubah ke arah kebaikan, kejayaan dia tu memang susah. Dan kita mengharapkan kejayaan pelajar apabila pelajar keluar daripada sekolah, walaupun mereka tak boleh sekurang-kurangnya mereka boleh berdikari untuk hidup di dalam masyarakat ataupun dalam keluarga mereka sendiri. Ya, ada ramai pelajar yang berjaya. Sekarang ada pelajar kita yang dah berkahwin, masalah pembelajaran ya, yang dah berkahwin, yang dah ada anak, yang berjaya. Macam saya dulu, saya memang banyak terlibat dengan aktiviti co-curricular dan juga aktiviti luar. Jadi kami rajin pergi ke sekolah, ke rumah-rumah pelajar untuk melihat. Kita kata pelajar kita senang, tapi sebenarnya ibu bapa mereka yang menanggung, kita tak tahu. Jadi kalau kita dapat membantu mereka, mereka akan rasa gembira. Ya. Jadi saya berharap semua yang ada kat sini sama-sama membantu. Dan ada satu keluarga sampai 3 anak yang bermasalah pembelajaran. Macam di sekolah kita ni, kita ada kembar 3 tu, ya, macam-macam trainer yang berlaku. Kemudian kita ada yang 2 orang adik-beradik tu, abang dan adik. Kemudian kita ada yang masalah perlu makan ubat, jika tidak akan timbul perangai yang tak elok. Kemudian lari panjat bangunan paksa cikgu. Nasib baiklah ya, cikgu-cikgu kita ni hebat-hebat, dia boleh panjat naik tangga. Saya tak boleh naik dah, kaki saya dah ada masalah sikit. Terima kasih ya Cikgu Noriza kerana memberi saya petua untuk dapatkan rawatan dan sebagainya. Terima kasih. Sebab ramai cikgu-cikgu ni sebenarnya, walaupun ada rapatan sebenarnya dia baik-baik, semuanya hebat, tapi saya malu untuk bukan malu pasal apa, saya takut kita dah makin tua, tersilap kata, kita akan mencari dosa, kita akan membuat orang marah pada kita. Jadi saya rasa saya lebih suka mendiamkan diri, membaca saja mesej-mesej yang dihantar dalam grup WhatsApp kita. Dan sebab saya tak berani nak berkomen banyak-banyak, saya takut kata-kata saya ada yang akan menyinggung perasaan. Jadi untuk semua, saya minta maaf banyak-banyak. Pihak pentadbir, terima kasih banyak-banyak kerana membantu, dan bantulah lagi PPKI agar lebih cemerlang dan gemilang. Kerana anak-anak kita sebenarnya banyak potensi, walaupun mereka tak ada bahagian akademik, mereka tak berjaya, tapi mereka berjaya dalam bidang lain. Ya, ada pelajar kita yang dah jadi tukang kebun, ada pelajar kita yang dah bekerja di KFC. Ya, jadi kita nak pelajar-pelajar kita ni yang boleh bekerja, ada yang kerja di kilang, ada yang kerja di pejabat-pejabat kebajikan masyarakat. Okey, jadi kita nak kerjasama. Terima kasih ya Cikgu Aslinda kerana kerjasama yang baik dalam menjayakan program ini. Cikgu Muda untuk program terminal. Terima kasih semua. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak tahu nak kata apa sebenarnya, tapi bila berkait dengan PPKI, saya akan mudah tersentuh. Ya, PPKI ni dia satu yang kecil, tapi sebenarnya semangat cikgu-cikgu dia besar. Jadi saya harap semua memberi sokongan yang baik, terutama Tuan Pengetua sekarang ni memberi sokongan yang baik ya untuk pokok projek kita, pokok cili secara mitigasi. Dan kita berdoa agar program ni berjaya dan dapat meningkatkan lagi kejayaan PPKI dan dapat meneruskan lagi aktiviti-aktiviti yang pernah kita jalankan sebelum kita mengalami PKP sebelum ni. Terima kasih kepada semua. Saya minta maaf kepada pelajar yang di belakang tu. Terima kasih kerana sudi hadir. Ada Hab, ada Syahira, ada Amira. Okey, terima kasih yang sudi datang, menyentuh hati cikgu. Ya, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada rakan adalah perdana dan juga Pendek Khas, Kak Liza, minta maaf banyak-banyak. Jika ada yang tersilap, ampunkan Kak Liza supaya Kak Liza dapat berehat dengan senang. Jika ada lagi yang kerja tak siap, Kak Liza akan datang selesaikan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih kepada Puan Liza atas ucapan sebentar tadi. Majlis seterusnya diteruskan dengan memotong pulut kuning sebagai simbolik majlis persaraan pada hari ini. Dijemput AJK yang terlibat. Majlis diteruskan dengan upacara penyampaian cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan buat insan yang kita raikan pada hari ini, iaitu Puan Liza binti Kamaluddin. Dengan ini, majlis menjemput Tuan Pengetua Encik Nur Syamsul Kumar bagi mewakili barisan pentadbir dan warga PIK. Pemberian cenderahati daripada barisan pentadbir dan warga PTKI berupa sebentuk cincin emas. Lebih baik kat tempat itu kita kena beli emas. Itu mati. Cuma yang terletak di tangan di jari kita yang okay, terima kasih Tuan Pengetua. Seterusnya cenderahati daripada Puan Soleha selaku penolong kanan pendidikan khas, hadiah peribadi, cenderahati peribadi daripada Puan Nur Haryanti. Puan Haryanti, dijemput Encikku Ahmad Syukri. Seterusnya dijemput Encikku Muhammad Syukri. Thank you.
Seterusnya, Cikgu Azlina. Yang ini saya boleh keluar. Wakil Kaunselor Puan Wah, baju sama. Oh, patut baju sama. Daripada anak-anak alumni, Cik Amira. Dan Cik Syahira. Cikgu Suleha panggil tak bilang apa? Terima kasih kepada Puan Eliza atas kesudian menerima cenderahati tadi. Majlis turut merakamkan ribuan terima kasih kepada semua penyampai cenderahati. Puan Eliza dan Puan Saliha dipersilakan duduk. Terima kasih Puan Saliha mengiringi Puan Eliza. Hadirin dan hadirat telah pun berada di penghujung acara. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih tahun keladi, budi puan jadi kenangan. Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menyempurnakan majlis pada hari ini.
Sebelum majlis melabuhkan tirai, para hadirin dijemput menjamu selera sambil diiringi persembahan oleh Cikgu Izhar dan anaknya, Daniel Ashraf. Cikgu Izhar and panel, please welcome. Okay. Para jemputan dijemput layan diri untuk menjamu selera. Dan untuk Cikgu Izhar, terima kasih didahului dengan ucapan terima kasih. Nanti jemput makan selepas persembahan. Oh,
sebab saya ni pemandu. Entah mah, saya juga kekitangan kerjaan yang bersara 2 tahun lepas. Jadi saya bersara awal. Saya dalam bidang pasukan polis. Jadi saya mohon maaf kepada pengetua kerana saya memandu kenderaan kadang-kadang entah-entah dia pemandu. Jadi dalam takut juga kawasan sekolah kan. Jadi tahu saya kesempatan belajar adalah perlu ditambahkan. Saya masuk dalam sekolah, di sekolah. Jadi saya minta maaf kadang-kadang tersilap macam itu. Aku dan Rita dan Bapak. Lepas tu cikgu saya minta cikgu Riza nyanyi. Cikgu Riza ni tak payah nyanyi. Saya wakil dia, betul tu. Boleh ke? Saya tak payah juga. Boleh kan? Boleh kan? Cikgu. Lagu ni sebenarnya cikgu Riza tu nyanyi kat rumah. Tapi saya tengok siapa dia nyanyi. Okey? Dia cubalah lagu bagi pihak dia. Saya tak payah nyanyi pun. Thank you.